bisa diceritakan misalnya identitasnya Anda dari mahasiswa mana, jurusan apa? Ya, terima kasih ya Pak. Atas waktunya saya Matu Sada dari Prodi Pasca Sarjana Jurusan PIPS. Sini saya judul yang saya ambil adalah hubungan motivasi asal dan asal sekolah terhadap hasil belajar IPS di MTs Padilla Tambak Sumur Sidoarjo. Saya mengambil ini kesulitan yang saya alami itu karena tidak adanya penelitian terdahulu. Mungkin ada tapi variabelnya misalkan motivasi saja atau asal sekolah itu yang belum ada. Ini kan penelitian, tidak ada penelitian terdahulu, tapi kenapa Pak Anda berani melakukan penelitian? Sebenarnya ada kok asal sekolah, tapi menjurusnya nggak dihasil. Namanya penelitian bahasa Inggrisnya apa? Research berarti kan menambah ya. Nah, nanti pasti Anda mengalami kesulitan ketika sebuah penelitian itu tidak punya apa? Tidak dilakukan penelitian sebelumnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu pasti Anda mengalami kesulitan karena tidak ada referensinya, tidak ada referensi di jurnal internasional ataupun jurnal di Indonesia. Lalu kesulitan seperti apa yang Anda hadapi? Ini pasti masalah besar ya bagi Anda. Sebenarnya saya meneliti ini asal sekolah itu karena memang di SMP yang saya teliti ini asal sekolah itu sangat menentukan masuk di SMP ini. Kalau misalkan di SMP itu tidak dari basicnya agama, itu akan tersingkirkan dari tes masuknya. Itu kan masalahnya, masalah penelitiannya. Tapi ketika Anda membuat judul itu tidak ada referensi, maka Anda seperti orang, seperti tentara, seperti prajurit, seperti Rambo ya. Rambo itu kan apa? Tahu, berjuang sendirian ya. Karena nggak ada, karena nggak ada teori. Sebenarnya nggak ada penelitian sebelumnya, sehingga Anda itu seperti mengerjakan semuanya sendirian. Bab satu sendirian, bab dua sendirian, bab tiga sendirian. Kenapa? Karena penelitian Anda ini lebih eksplorasi, jadi belum, istilahnya belum menjadi fokus penelitian internasional atau Indonesia. Sehingga menurut saya Anda akan mengalami kesulitan. Nah, kesulitan misalnya pada teori kira-kira apa? Kesulitan teori seperti apa? Penggunaan teori atau penerapan teori yang menurut Anda sulit itu di mana? Kemarin itu kan motivasi belajar, tapi sekarang saya grafik motivasi aja, karena saya menggunakan teorinya Maslow. Maslow kebutuhan itu kan di awal teori Maslow itu kan memang dasarnya dari teori yang dikasih itu kan teorinya Maslow. Tapi Anda akan berhadapan dengan beberapa penguji yang mungkin tidak begitu fair dengan teori itu, karena teori itu kan teori ekonomi ya, bukan teori-teori awal pembelajaran. Ya, sebenarnya teori Maslow kan digunakan untuk kira-kira mengidentifikasi gaya hidup seseorang kan pada level masyarakat tertentu, terutama pada masalah ekonomi. Nah, bagaimana nanti Anda mempertanggungjawabkan itu pada diterapkan di bidang pendidikan? Karena ini maksudnya itu kan bicara tentang subjeknya kan, unit analisisnya kan keluarga ya. Bagaimana keluarga dengan berbagai macam level ekonomi tertentu akan menghasilkan semacam perilaku tertentu kan seperti itu. Nah, sementara subjek Anda ini kan siswa. Nah, bicara tentang pendidikan, bukan bicara tentang ekonomi. Nah, nanti bagaimana Anda mempertanggungjawabkan atau di sini lebih tepatnya bagaimana Anda adaptasi teorinya itu? Langsung saya pakai teorinya Meghar. Ya, ini pasti mengalami kesulitan. Ini karena ini adalah Rambo, tahu Rambo. Rambo itu berjuang sendiri. Jadi dia itu membuat judul sendiri, membuat latar belakang sendiri, membuat rumusan masalah sendiri, membuat apa? Membuat kerangka teori sendiri karena belum ada penelitian sebelumnya. Dan itu akan menyulitkan mahasiswa. Dalam artian otaknya akan memar itu kalau dia.
kalau dia memikirkan tesisnya ini akan memaratanya. Kenapa? Dia akan kebingungan, seperti ibarat orang di hutan itu dia belantara itu bersendiri. Seolah-olah dia ke utara. Tapi dia akan mengalami stagnasi, dia akan ke selatan. Dia akan mengalami kebosanan, dia akan ke timur. Jadi ini seperti jalan berbulu. Maka mungkin nasihat untuk teman-teman yang lain juga, kalau bisa itu melakukan penelitian itu jangan melihat dari nol. Jadi Anda harus coba untuk mengambil jurnal-jurnal internasional, lalu yang menjadi isu itu di mana. Nah, itu nanti Anda akan mendapatkan banyak teori kan. Ada juga rumusan pendahuluan itu lebih sistematis. Misalnya Anda mendapatkan jurnal 10 jurnal yang berkenaan dengan penelitian motivasi misalnya. Nah, di bab satu itu khusus Anda mengulas saja sejauh mana sih penelitian dari 10 jurnal itu tentang motivasi belajar itu. Itu di bab satu. Jadi yang menerapkan itu, nah lalu nanti Anda mencari posisinya di mana? Dari 10 jurnal itu posisi sekarang Anda di mana? Itu bab satu. Nah, bab dua juga sama. Dari 10 jurnal itu pakai teorinya siapa? Yang gitu ya. Nah, Anda nanti memilih mana dari 10 jurnal itu? Dari ada yang Anda pilih. Berarti Anda lebih klik yang mana, teori yang mana. Nah, tetapi kedua itu kan mengulas dari 10 jurnal itu teorinya seperti apa. Lalu Anda punya posisi, saya mengambil teori yang ini kan gitu. Itu yang kedua. Lalu ketiga kan juga sama. Anda mengambil jurnal itu menggunakan metode apa? Oh iya, Anda klarifikasi misalnya 5 jurnal kuantitatif. 5 jurnal kualitatif lah. Milik Anda ini kan ada di tengah-tengah gak salah ya? Bukan? Oh, kuanti misalnya. Nah, kuanti berarti Anda tinggal mengambil dari 5 kuantitatif yang mana yang Anda ambil. Nah, itu bab berapa tadi? Bab 3. Lalu bab 4, data, temuan data, analisis. Anda tinggal mengkompare kira-kira perbedaan temuan data Anda dengan temuan dengan 10 penelitian itu seperti apa. Anda bisa mendiskusikan di hasil penelitian, misalnya teman Anda berbeda dengan 10 jurnal itu. Kalau berbeda ditunjukkan di mana perbedaannya, kalau ada sama di sama di mana persamaannya, lalu baru Anda menyimpulkan di bab 6. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti Anda tidak rembo kan ini ya, silakan. Nah, rembo ini membuat Anda apa? Ini akhirnya dia memikirkan terus sampai akhirnya molor kan ya. Berapa semester Anda dalam molor? Semester 1. Atau semester molor ya? Iya. Dan Anda selalu memikirkan itu? Iya. Hah? Selalu memikirkan. Ya, demikian ini wawancara singkat kita dengan Mbak Imbatus. Bagaimana kesulitan para mahasiswa kita di sini adalah kesulitan karena lebih ingin mencari penelitian yang orisinil, yang sendiri. Tetapi sebenarnya mereka kurang begitu terintegrasi ke dunia internasional, karena penelitian itu harus terintegrasi dengan dunia internasional. Enggak boleh membuat sendiri, karena hakikatnya penelitian adalah riset, menambah. Gitu. Demikian yang dapat kita lakukan. Terima kasih Pak.